Ada setengah benda ataupun causes yang memang amat besar skalanya, yang agak dekat dengan pelbagai jenis orang dalam masyarakat kita, men or women or children. It's just so big a scale sebenarnya. It could be all kinds of issues, macam-macam issues yang mungkin amat dekat di hati kita sendiri. So apa yang saya belajar, apa tu, makin kita berusia ni, makin kita mengenal dunia, makin kita belajar dan sebagainya, akan ada setengah benda yang memang kita rasa sensitif dan kita rasa passionate dan kita nak, orang kata, memperjuangkan mungkin dari segi meningkatkan kesedaran ataupun kita nak ambil inisiatif ataupun collaborative effort bersama dengan pihak-pihak lain supaya kita boleh buat perubahan. Apa yang saya boleh rumuskan dengan ini, saya boleh katakan yang bagi saya mungkin sebab saya memegang juga topi artis di mana mungkin saya dikenali, sedikit sebanyak saya rasakan saya boleh gunakan ia untuk benda yang lebih baik. Macam maksud saya, tanggungjawab saya sebagai seorang artis lah. Kita ada tanggungjawab yang macam-macam. Kita kena lunaskan tanggungjawab kita sebaik mungkin sebagai seorang pelakon ke, host ke, apa ke. Apart from that, yang lebih personal, yang di mana dia tidak meraih keuntungan dari segi kewangan, ada kalanya ada message-message yang kita nak menyuarakan dan saya sarankan juga sebenarnya kepada mereka yang lain yang di mana mereka ada status public figure, use that, leverage on that to spread good messages ataupun to work on initiatives. Think of it as helping others, it is for the greater good. Dan pada masa yang sama, mungkin dia macam dia jadi food for the soul, it's also good for you. It's actually macam, as much as how kita nak fikirkan benda ni adalah sesuatu yang selfless sebab kita nak tolong orang lain, tetapi kegiatan bila kita nak tolong orang lain tu sebenarnya dia menjadikan ia sesuatu yang amat orang kata psychologically good for ourselves juga. Kalau saya punya passion lebih cenderung ke arah kanak-kanak. Itu saya. So apa yang saya pelajari adalah bila kita memilih sesuatu untuk champion for, you have to ask yourself whether or not you are truly passionate about that topic. Sebab bila you lack that passion for the particular topic and you sekadar menyuarakan, the consistency and the commitment will not stay. So you have to be passionate about it. Adalah apabila kita menyuarakan sesuatu, kadang-kadang dia terlampau banyak yang kita nak menyuarakan. Kalau kita memilih untuk suarakan ke semua isu tu dalam satu masa, dia akan jadi kurang efektif. So, dia seolah-olah macam kita kena buat timeline untuk plan. Masa yang sesuai, message apa yang dikeluarkan pada masa yang sesuai. So, kita streamline kita punya message direction. What is being said at what point, for how long dan sebagainya lah. So, there was a lot of things that is quite interesting. Bukannya nak kata, oh, ada setengah benda tak boleh di-announcekan ke apa ke. Bukan. Cuma just that we have to sort of be smart. So, it doesn't have to be something that you work on your own. There is so many people out there. It's amazing seeing how actually if you reach out, how so many more say I will help you. So be hopeful when it comes to certain things yang you nak suarakan. Believe in it and do not give up.